Enggak, saya ikut itu prosedur aja, Pak. Prosedur sesuai apa yang petugas ini, kalau emang kenyataannya begitu, silakan. Kan gitu kan? Nah, dari pihak perusahaan kami tidak akan prosedur atau menahan-nahan yang sudah menjadi keputusan yang disidik oleh pihak penyidik. Kan? Kalau boleh dijelaskan, sosok Rinto ini seperti apa sih di PO? Sosok Rinto ini kebenaran juga saya jarum hanya berapa kali ketemu, karena kan lintasan saya kan, daerah saya kan daerah yang jarang dilintasi mobil dalam tersebut. Karena mobil dalam tersebut ini lintasannya dari Tol Cikampek arah Bogor. Terus posisi saya kan di daerah Lugebang, Lugadung. Cuman kebetulan saya adalah yang menangani setiap ada kecelakaan gitu. Dari secara pribadi saya belum mengenal terlalu jauh. Tahun itu udah berapa lama sih kerja di? Kurang lebih sekitar 1 tahun. Ya. Udah handal berarti ya? Sudah biasa membawa mobil itu? Ya sudah. Sudah. Pak, tanggung jawab perusahaan sendiri pada korban seperti apa? Kalau tanggung jawab sendiri dari pihak perusahaan, kita semuanya kita tanggung. Satu contoh ini, masalah korban kecelakaan yang meninggal semua sudah kita selesaikan. Baik, salah satunya kan ada yang cacat. Masih ada. Ini sekebenaran saya tadi dari situ, dari rumah sakit, itu masih ada dua yang dirawat di sini. Itu sudah kita cover. Jadi sampai kayak apa penyelesaian dari pihak rumah sakit. Akan memberikan apa aja nih ke para korban? Ya, kalau memberikan apa aja nanti kan tinggal dibutuhkan apa dari pihak korban tersebut, Pak. Jadi pada dasarnya pihak perusahaan siap bertanggung jawab ya, Pak? Oh iya loh, Pak. Itu udah kewajiban perusahaan. Nanti kan ada aturannya, kan, Pak? Kalau maintenance kendaraan ya, tentunya sesuai dengan SOP, Pak. Karena kebetulan ini kan kendaraan juga masih baru ya, masih tahun 2018, ya enggak? Terus setiap ini kan kita dicek, ya enggak? Surat-surat juga kelayakan harus dicek. Apalagi kita mau menjelang Nataru ya, Pak Isha. Harus kita layaknya, begitu, Pak. Baru beli baru atau emang? Nah, ini dari awal, Pak. Mobilnya dari awal baru dari BOA itu, Pak. Dari tahun 2019? Iya, kan. Sudah kemana aja nih mobil dibawa? Ini baru sebatas Jakarta ini, Pak. Iya. Gitu, Pak, ya? Ya, Pak. Okay. Maaf, nama lengkap? Pak Salamun. Salamun sebagai? Sebagai koordinator Jabodetabek, Pak. Apa? Pengurus. Ya, koordinator itu maksudnya yang ngurusin, Pak. Ya. PO-an, ya? Iya. Siap, terima kasih, Pak. Ya.